Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan terhadap rumah mewah milik dari adik SYL atau Syahrul Yasin Limpo, Tenri Angka Yasin Limpo. Penyidik KPK melakukan penggeledahan selama kurang lebih 6 jam pada hari Kamis 16 Mei. Kemudian dilansir dari kompas.com pada sekitar pukul 20 waktu di sebagian tengah, penyidik KPK keluar dari rumah tersebut dengan membawa 2 koper berwarna gelap. Koper tersebut langsung dimasukkan dalam mobil penyidik. Dan usai mengamankan beberapa barang bukti itu, penyidik KPK pun langsung meninggalkan lokasi diikuti dengan sebuah mobil jenis minibus warna merah yang ditumpangi oleh pihak keluarga. Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK juga menghadirkan pihak pemerintah setempat untuk sama-sama menyaksikan proses penggeledahan. Ketua RW di lokasi itu bernama Amin Yus Usman juga ikut dalam proses penggeledahan menjelaskan bahwa penyidik KPK memeriksa 2 kamar dalam rumah itu. Namun ketika proses penggeledahan berlangsung, ia mengaku tidak sempat melihat barang yang diamankan oleh pihak penyidik KPK. Sebelumnya diberitakan, penyidik dari KPK melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang terletak di Jalan Letjeng Hertasning, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 16 Mei.